Pelaksana tugas Gubernur Jambi, Farhudi Umar, mengapresiasi ditunjuknya Provinsi Jambi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional. Festival ini untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang permainan atau olahraga tradisional yang saat ini mulai kurang dan bahkan tidak dimainkan oleh anak-anak lagi. Festival Olahraga Tradisional diselenggarakan untuk melestarikan permainan tradisional di masing-masing provinsi di Indonesia. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh masyarakat Jambi, Farhudi Umar mengucapkan selamat datang bagi seluruh perwakilan kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia di sepucuk Jambi 9 lurah pada ajang Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional tahun 2018. Farhudi mengharapkan kepada para peserta Festival Olahraga Tradisional agar menunjukkan sportivitas dalam pertanding. Menang kalah bukan tujuan dari kegiatan ini, tetapi bagaimana berinteraksi satu sama lain dalam berbangsa dan bernegara. Begini tidak pernah berkelahi, tidak pernah ini, ya, tapi di ujung-ujung sekarang ini apalagi bola kaki. Wah, bahaya juga itu mainnya. Maka mudah-mudahan aman, tentram, dan juga supaya kita bersaudara dari ujung barat sampai ke timur, Sabang Merauke. Datu Trakas, Jambi TV.